Barang siapa memberi minum, akan kamu. Ha, maknanya ada satu orang dia beri minum kepada kita. Iaitulah minuman. Kita panggilnya minuman. Tak panggil makan. Kita ni panggil makan. Maka bahasa tu kalau boleh tukar tu molek jadi. Kita tukar menjadi minum. Sebab makan ni dia kena pesan mamuh. Mamuh. Lepas tu kunyak. Kunyak telak. Kunyak mamuh. Kunyak mamuh. Ha, telak. Hak tu dia panggil makan. Ada pun jenis pesan kena dek, tak ada kena mamuh. Buh telak tu dia panggil minum. Ha, dalam bahasa dia guna lagu tu. Itu dia. Semolek-molek kita perhati. Lepas tu kita guna wikna dengan tepat. Ha, mari makan nasi ke rumah. Mari. Ha, makan. Itu dia. Mari makan-makan air dulu. Ha, tak betul. Kenyir tu super je. Ha, tapi di segi bahasa tu orang tak bercakap kata makan air. Orang bercakapnya minum air. Minum air. Moyah. Dia moyah pun orang panggil. Miyah pun orang panggil. Air bahasa kita. Itu dia. Atau memberi makan akan kamu. Siapa yang beri minum akan kamu. Siapa yang memberi makan ia akan kamu. Atau memberi pakaian akan kamu. Tiga tu. Beri makan, beri minum, beri pakaian. Ia besar tiga ni ni. Besar sangat tiga ni. Makan, minum, pakaian. Supaya kita kata wajib nafkah. Orang yang jadi suami wajib nafkah isterinya tiga ni. Makan, minum, lepas tu pakaian. Kena beri dia. Dua. Dua cuk lestaham. Dua cuk lestaham. Hak beri dia beri dah mulah kita berapa cuk? Tiga ke empat? Pakai serah dia. Duit tu pakai dia beli belakang. Lepas dia benar lagu tu. Tak ke? Tak apa. Tak ada apa. Kalau dia kata belal, tak ada kena ada beli belak, hak tulah, tak apa. Misal kata hak tahun lalu, nung ada lagi, ada dua, tiga, empat cuk lagi. Tak ada apa, dia kata gitu kepada suami dia. Tak apa, tak ada kena beli. Ya boleh kita serah dia, sebab dia kita tak pandai nak beli pasal pakai dia. Kalau hak kita, tak apalah kita tahu nak gapo, nak hak mana, pesen mana tu, boleh kita tahu kita. Ada pun hak dia ni, kita tak begitu bijak dengan hak dia. Ginilah pakai ambil duit, pergi belilah. Lagu tu boleh ke tak? Ya, tak apa, dia kata. Tak apa lagu tu pun, tak apa. Tak apa, mada dah tu. Dua cuk dalam setahun. Tak banyak jadi. Tak banyak. Lepas tu secuk-secuk lah ni, tak boleh berapa kot ni. Gana? Bawah-bawah di 1000. Tak ada bawah dah tu. Lah ni tak ada mahal tadi. Tak ada mahal. Secuk-secuk tu tak ada mahal sekali. 500 tu molek bercakap dah. Dia hak murah 300, 400 secuk tu padat dah. Dapat nak pakai dalam rumah dia dapat. Dia tak ada kena pergi ke mana. Hak asal lagu tu. Hak asal pakai dalam rumah gitu ya. Nak tubik luar tu dia tak ada camping dah dia. Duduk dalam rumah semata-mata dah orang perempuan ni. Tapi learning tu bukan lagu tu. Learning bukan lagu tu. Dia tubik luar dah ni. Jadi berasa letih juga orang ada isteri macam ni. Lepas dia tubik luar saat ni tu kena gampu lebih kurang tegak. Dia dengan kita tak kena lagu sama terik, sama banyak. Dia boleh, kita boleh. Dia dapat, kita dapat.
Kena lagu. Kalau tak kena lagu, kok mondong lah kita ni. Oleh itu, jagalah situ. Tu pakai ye, minuman, patut tempat kediaman, tempat duduk. Kena kita juga, tempat duduk dia tu. Kena bui dia juga, kalau tak ada. Kalaulah dia kata, tak apa, pakai duduk sini lah. Umuh ayah gitu, dia boleh ke dia. Boleh ke isteri kita, rumah hak mula ayah dia gitu. Lepas tu pakat nak duduk di rumah dia. Tak apa, tak ada apa. Pak kena kira lah ana ni, tak ada apa lah, pakat free lah. Percuma je. Tak ada apa, lucu dah lah. Dia kira habis dia di akhirat, dia kira habis adik dia. Itu dia kira habis. Itu dia. Dah lah deh. Penat juga lah. Kalau nak ambil satu ni gak penat dia. Dia kena kira habis. Jadi deh. Tapi orang kita ni dia bagus juga cara dia. Dia tak ada kira mana tu. Nung berceraan dia kira berceraan. Mana nafkah aku dia cari semula. Nafkah aku beri tak cukup gini. Tu kira. Tu dia imih ke kepala. Dulu tak ada kira mana. Baru nak kira masa ni. Itu dia. Baik. Cuba kita tengok lagi. Kemudian kata dia, sekiranya kalau orang beri makan, beri minum, beri pakaian, maka orang itu di dalam syafaatmu. Syafaat tu maknanya pertolonganmu lah. Maknanya orang yang beri. Sebab dia... dia orang beri makan kepada orang ni besar pahala beri. Besar. Beri makan, beri pakan. Dia. Beri makan, beri pakan. Dia pahala besar sama sekali. Beri makan pun besar, beri pakan pun besar. Sebab apa? Sebab di akhirat itu Allah Ta'ala bagi. Kelebihan besar. Sekali kita beri makan kepada orang siapa kenyi ni. Beri tahu tak pahalanya mana? Sekali makan ya, bukan dua, bukan tiga, sekali makan ya, sekali kita beri makan kenyir pada dia tu, Allah Ta'ala menjadikan tujuh parit ni sengai dia dengan neraka. Tujuh parit sengai dia dengan neraka. Satu parit tu luah 500 tahun perjalanan. Pas 7 kali 5 3,500 tahun. Sengih dia dengan neraka. Ya neraka, ya panah. Ya, boleh. Tak ada apa. Lebih lagi boleh puasa. Lebih lagi boleh Ramadan. Hebat lagi. Sebab apa? Sebab boleh Ramadan ni boleh lebih. Boleh pun lebih. Hari pun lebih. Tu dia tu. Bagi orang yang tahu tu dia. Orang yang tahu dia tak saya tadi. Orang tak tahu, orang yang tahu tu. Ya kita tak tahu ni dia berasa saya, dia berasa luak, dia berasa habis. Belanja gedah tu berasa habis. Gitu ya kita ni. Tu dia. Orang yang tahu dia berasa lebih. Dia berasa bertambah. Kau belanja, kau bertambah. Tu orang yang tahu tu. Baik, kata dia, duduk dalam syafaatmu, dalam pertolonganmu, kata dia. Kemudian minta uzur Allah kepada perempuan ia mati anaknya, anak perempuan tu, padahal ia perempuan tu sobat di atas hukum Allah. Sobat di atas hukum lagu mana? Jadi bila siapa bila kematian dak. Bila kematian ni makna kita orang-orang mana bila anak mati gapo ya adalah sifat gapo. Hal macam-macamlah mati ni kena sabarlah deh. Tu dia. Maka dia sabar atas hukum Allah. Sebabnya Allah menentu kata anak dia kena wafat. Anak dia kena mati. Anak dia kena meninggal dunia. Maka dia sabar di atas tu. Maka firman Allah baginya, bagi perempuan yang mati anak tadi.
Hei hamba aku yang perempuan, jikalau tiada aku hukumkan ajal anak kamu di dalam Lauh Mahfuz, nascaya tiada aku menyakitikan hati kamu. Itu dia. Maka tiada aku sampaikan akan hati. Maka bersuka-sukalah engkau pada hari ini dengan kesukaan bagimu. Gapo nak oyak? Orang yang mati haluh. Orang yang ada anak mati kecil, mati haluh ni kan? Bukan dunia yang dapat ke penak ataupun yang panggil duka cita lah hak dunia ni. Deh duka cita. Tapi Allah menyuka di akhirat. Allah menyuka di akhirat. Sukanya di akhirat, dukanya di dunia. Bila seorang itu mati anak, pehel-pehel lah. Dah. Itu dia. Sabit tu dalam kematian sunat kita gita'ziyah. Persobat kepada orang yang meninggal anak, mati anak, mati gapo tu kan. Sunat kita persobat. Jadi, riwayat kelebihan dia lah. Muni bertuah dan muni minah. Kerana mesti kaknah ke kaknah, muni kaknah bertuah, muni anak mati. Beranak sore, mati. Beranak sore, mati. Beranak sore, mati. Tiga orang. Dia nak tiga orang. Ya perlu macam tiga orang. Bila seorang mati, anak mati, mati, mati. Oh, orang itu bertuah di akhirat esok. Sebab apa? Sebab anak yang mati kecil, dia boleh syafaat. Dia boleh tolong pak dengan mak dia. Hak mati tua ni belum tentu adik ni. Anak kita, hak mati tua Dia belum tentu. Kita nak boleh tolong dia ke tak? Dia nak boleh tolong kita ke tak? Tak tahu. Sebab Tuhan kata, fitnah. Harta kamu, anak kamu merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu merupakan fitnah. Itu dia. Tapi kalau mati kecil tadi, dia boleh tolong di akhirat. Sebab apa? Dia tak masuk syurga. Dia tak boleh masuk syurga demo ni. Dia kata kan, kami tak masuk. Supanya supaya budak dak boleh kok pitu kok gapo rumah-rumah orang dak makan ke apa. Hei budak-budak gi masuk dalam lagi. Gi masuk dak dalam lah puakmu tu kelewat soalnya. Ha gi masuk dalam. Tu dia. Tiba-tibanya dia tak sempat masuk. Dia tak sempat masuk. Dia kata kan tadi, kami tak akan masuk syurga hingga ibu bapa kami masuk dulu. Itu dia. Mana ibu kami duduk mana? Bapak kami duduk mana? Cari bertemu dulu. Bapak kamu kena masuk ni aku. Moga dia salah. Ibu kamu kena masuk ni aku. Moga dia salah. Kalau gitu kami pun tak lagi juga. Kena kami perakkan dulu waktu baik. Perakkan dulu waktu baik mari. Jadi makna kata, tuah lah, butuah. Orang yang mati kecil anak ni boleh perakkan anak dia tu, anak dia boleh perakkan dia daripada ni aku. Padahal dengan dia duk susah, padahal dengan dia duk susah dengan sebab kematian tu. Tu dia ni. Sebab kalau gi bunuh dia, dia tu hai tanya pula. Mu tu dibunuh sebab gapo? Boleh mu tu dibunuh oleh bapak kamu sebab gapo? Bi ayyi zambin qutila, dosa apa boleh mu tu dibunuh? Dia tanya pula di akhirat esok ni. Jadi nasib baiklah bagi orang yang mati anak kecil, nasib baik sungguh. Sore tak apa dah. Jadi ada tak hati halus? Tak ada sore habuk leh. Tak ada sore habuk. Biarlah. Biarlah tak apa pun. Kita boleh hak lain pula. Kita buat kebajikan pula. Nak royak kata, orang hak mati kecil ni ada kelebihan besar dia. Besar sungguhlah. Boleh perakkan tuan ni. Dia hak boleh tolong kita di akhirat, pia balik. Satunya Nabi. Yang keduanya Rasul. Yang ketiganya syuhada, orang mati syahid.
Yang keempatnya orang alim. Yang kelimanya orang hak anak hafal Quran. Yang ketujuhnya hak mati leluh tu. Hak mati kecil tu. Ha, hak tu cerak-cerak tu orang ni hak boleh tolong ni. Lepas tu hak lain lagi tak tahu. Tadi ya. Makna mana orang boleh tolong kita pia 2 3 4 5 6 7 tu. Sahan kita di hari ni seteru di akhirat. Ha, hari ni baik tapi di akhirat seteru besar kita dengan dia. Tak seteru dengan Tuhan royak lari. La yauma yafirrul mar'u min akhi. Makna lari daripada saudara dia, lari. Lari buat apa jadi? Tak saya jumpa mata. Dia takut jumpa, takut pergi minta. Bila jumpa dia kena minta mana hak dunia hari tu? Mana hak dunia hari tu? Dia tanya. Mana hak aku hari tu? Mumbik hari tu ke? Mu tak ada bayar lagi dunia hari tu. Mu tak ada harta lagi mu ambil hak aku hari tu eh. Mu penjai hak aku hari tu, mu tak ada harta lagi. Hari ni ku nak dah lah. Ha nak terpakat lari tu. Hak ni pun hamba, hak ni pun lari mana gitu. Jadi ah. Ha tu nak royak katanya di akhirat lagu tu. Lagu tu. Tu dia. Oh, dah jadi bertuah lah orang-orang hak mati anak kecil kata dia. Jadi suka hari tu. Dan aku himpunkan kedua apa kamu di dalam negeriku syurga. Tiada mati dah. Tiada mati dah. Di dalamnya, di dalam syurga tidak mati dah. Tak mati sampai bila dah di dalam syurga dia tak mati dah. Kekal abadan. Tadi ya. Dalam syurga kekal abada. Abadan abada macam gitu. Ha, tu dia deh. Hei, sedap jadi be. Bagi orang ada modal sedap sungguh. Apa dunia lah orang ada modal dak. Orang tak ada ni hak tak ada apa. Tu dia orang tak ada ni mengabulah. Dunia pun tiga, akhirat demikian itulah. Habis deh. Tu dia ada. biskat tu. Ya kalau mati mak berarti mak mati beranak eh. Mati beranak ada tak? Mak mati anak hidup. Ada dah. Patutlah anak kelebihan dia. Berarti tahu tak? Mati syahid. Mati syahid orang tu lepas tak esok kubur. Orang mati lemah air ni ramah mati lemah air ni. Mati lemah air esok kubur lepas. Mati beranak seksa kubur lepas. Mati malam jemaah hari jemaah seksa kubur lepas. Hak berat-berat lepas. Mati jatuh pokok kayu lepas seksa kubur. Mati kerana kasih kepada perempuan. Jadi tak ada apa lah kata tu tak kan. Jadi mana dia ingat keminuh tu. Ingat, dia ingat, ingat siapa ke makan tak boleh. Makan tak lalu, tidur, tak jenera, dia ingat ke minuh dia. Ingat, 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 ingat. Orang akik nasi pun tak boleh makan. Sudahlah, penyakit rendu kepada perempuan. Tapi tak jatuh fitnah, kata nak pergi hidup karudak. Dia ada umur dia, kita ada umur kita. Tak berlaku, fitnah tak ada. Ingat siapa ke? Nak makan tak boleh, beradik. Makan tak boleh, tidur tak boleh. Pah kita duk boleh sedak duk ni buku dua ninja. Buku boleh makan. Buku boleh tidur kita ni lagi. Makan boleh, tidur boleh. Pah dia makan tak boleh, tidur tak boleh. Ha. Jadi gerak apa hari tak makan? Boleh dah sebulan. Ha, tak boleh pergi sebulan pai. Mati kerah dia tu. Sebab tu, sebab renu tu mati pula. Orang tu mati syahid. Mati syahid juga jadi tu. Mati beranak. Mati syahid juga. Ha, mati lemah air. Mati syahid juga. Mati apa lagi? Rutuh umuh. Rutuh umuh. Ha, mati syahid juga. Banyak mati syahid. Syahid ke apa tu? Dia panggil syahid akhirat. Ha, syahid akhirat mana? Lepas seksa kubur. Mana lagi dia? Lepas seksa kubur. Kubur tak kena seksa.
Bukit tak kena seksa banyak mana, tak lepas hak berat-berat jadi. Hak berat lepas. Ha ha ha, tadi ada. Tepuh di kereta kemalengi, mati terkejut. Mati kejut, tepuh di mutu, tepuh di kereta. Supa ni, supa ni, supa orang royak tak pandai tu ke. Bela, itu mati dah. Anak bela. Gup, setok dia. Setok terkejut, gah tegak, mati dia. Itu mati syahid juga. Mati kejut. Jadi ada. Tak apa. Jadi makna kata di akhirat Isa duduk di dalam suka. Sukalah. Susah dia go suka. Tak berpindah dah dan tiada berpindah padanya, pada syurga. Tak pindah dah. Tak beralih sampai ke bila dah. Oh, dalam syurga Isa jadi deh. Nak royak baik mana syurga tadi eh? Nak royak time mana syurga? Tak berpindah, tak beralih dah. Duduk situ selama-lama. Khalidina fiha abada. Bila masuk syurga, orang ahli syurga lagu mana? Alhamdulillah allazi sadaqana wa'dah. Dia kata hak tu. Bila-bila jakah grup kaki kanan masuk dalam syurga grup. Alhamdulillah allazi sadaqana wa'dah. Bahasa Melayu kita di Gelang Teja ni mujulah puji dan puja bagi Allah. Puji bagi Allah, puja bagi Allah allazi sadaqana wa'dah. Allah ni betul sungguh janji dia, betul sungguh. Betul kan? Ya janji lagu tu, lagu tu. Berasa nak masuk syurga lagi badik lala ni. Berasa lagi, eh? No. Kalau nak kena mati. Mati, aku boleh mati ni? Kau dulu dah. Mati tu. Mana? Haulah, aku boleh mati ni berasa pun kau dulu. Tapi tak masuk syurga mereka mati. Bezik kena buat lagu ni Bezik. Bezik kena baca ayat kerusi tiap lepas mayat. Baca ayat kerusi tiap-tiap lepas mayat. Hari ni Nabi jamin. Kata bila mati syurga selalu. Sudah semayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudi wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. So kata. We habis kata. Tiap semaya baca, sudah semaya baca, sudah semaya baca, sudah semaya baca. Baca telah, wak wirik semua. Lepas semaya baca. Orang ni bila mati syurga. Bila mati syurga selalu dah. Haa tu, Nabi jamin tu. Haa tu je. Jadi kena semak katilah. Wak bat dia. Bat mati masuk syurga. Nak buat tak? Yang keduanya mengucap waktu kita nak mati. La ilaha illallah. Waktu nak mati kita mengucap hatu. Wisuk dengan hatu. Ahli syurga lah kitanya. Tika nak mati. Pas tak tahu mati bila. Buat wisuk dengan hatu. Wisuk dengan la ilaha illallah. Ada temu lagi dah. Payah jadi. Payah. Payah nak wisuk dengan hak tu payah. Ya gini, wisuk dengan hak tu dengan mulut tu payah. Suk dengan pegengi tu banyaklah. Mana? Oh tu masuk dah. Tidur kita mengucap. Kat tu je, sekat la ilaha illallah. Habis. Lepas tu jangan kecek. Lepas tadi, mati telah tu. Orang panggil, mati akhir kalam dengan la ilaha illallah. Tidur mati selalu dah. Serius juga tadi dia sebut lagu tu dah. Boh-boh ni. Kau dulu dah. Tapi kena sebut seumur. Tak ada serius dia tak khabar dah. Dia mari.
Dek tengok orang itu dia pocok tadi. Dia pocok hari ini. Pocok hari ini. Lepas tu malam ni dia mati. Dia tak tahu dia nak mati. Dia pocok vaksin ni lah. Bak dia pocok hari ni, malam ni dia tak ada. Kerah kong. Bini dia gerak, kerah. Lepas tu, kalau orang Islam ke, nak benar ke tak? Nak ngucak je. Sambil orang lepas pada pocok tu, kena ngucak weh. Pocok hari ni, malam ni nak tidur. Bawa nak tidur sekarang. La ilaha illallah. Weh sekuat-kuatnya tu tak apa lagi tu. Lepas tu tidur lagi. Kerah kaum dia kata. Orang tu dapat akhir kalam dengan la ilaha illallah. Habis di pak orang mati tak ada bunyi lagi dah. Ada tapi tak betul dengan kita leh. Tu dia. Ada satu orang tu guru kita juga dia mati dengan Allah. Ni kita duduk sekali Allah mulanya la ilaha illallah jadi panjang tu. Bawa panjang dia suruh dengan Allah. 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 Bih, suruh dengan kita. Ini kita ada sekali. Supaya kata, lihat dia je tahu dah tu. Nak wisuk dengan La ilaha illallah. Dia tahu dah. Tapi dia suruh dengan Allah. Allah. Tak apa juga. Itu dia balik tu. Kena kita sambil orang nak mati ke apa kena terkel dulu ngucap dia la ilaha illallah. Tolong dia tak ada apa tolong dia lagu tu alhamdulillah boleh pahala kita banyak mana tu mudah-mudahan dia tolong kita pula di akhirat esok. Tu dia ni. Baik habis takat tu. Satu kali berarti dah satu kali Nabi duk royak syurga. Syurga ni Nabi katanya sesungguhnya ada dalam syurga ni la ghurab. Tu. Ghurab ni bahasa kitanya bilik. Ghurab mana bilik? Syurga je ada bilik. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Orang luar nampak orang dalam. Orang dalam nampak orang dekat luar. Gambar supaya dia mau buat learning tu kedai-kedai dia mau makan dalam tu berarti dia mau makan dekat dalam kita lalu kau dekat luar nampak dah ke berarti tu. Nampak gari dia mau makan dekat dalam tu. Lalu tu sahabat tanya. Qila wa man sukanuha ya Rasulullah. Pia tu penduduk syurga tu pia. Hak mundak royak kata syurga ni gini. Orang duk dalam nampak luar, duk luar nampak dalam seperti dalam cermin dah. Apa kita lalu kat bana besar-besar, orang duk makan di atas nampak tu. Demo di atas, hitam bawah nampak. Kita duk bawah, hitam ke atas nampak. Lalu tu sahabat tanya, siapa penduduk tu siapa? Siapa duduk situ? Nak tak beradik? Nak deh. Kalau nak beradik kena buat kerja lagu ni. Satunya, qala allazina yut'imuna at'am. Orang beri makan ni. Orang beri makan ni kepada orang. Orang jamu. Boleh kita niat, boleh-boleh kita jamu. Jamu ni buat makan. Buat makan, bui kat orang. Buat makan, bui kat orang. Buat makan, bui kat orang. Tu jamu. Yut'imuna at'am wa yutibuna al-kalam. Kecek baik. Kecek molek. Wa yudimuna siyam. Dan mengekali mereka itu akan puasa. Puasa sokmu. Siap. Puasa sokmu. Payah mudah nanti tengok ya nak mari mana. Wa yubshuna salam dan mencurahkan salam. Salam semua. Sebut jumpa mak assalamualaikum. Jumpa assalamualaikum. Gitu. Wa yusalluna billail wan nasuniyam. Dan semaya mereka itu di waktu malam hal keadaan manusia semua tu pakat duk tidur semua. Orang duk tidur kita duk semaya. Lepas tu tiga, empat ni medik-medik mana ni? Beri makan.
cakap tu baik, mengekali puasa, mengekali beri salih, beri salih sokmo. Semaya malik, manusia jenera. Biasa berasa nak orang oleh 4 ikan ni. So, 2, 3, 4, 5. Orang mudah lagi apa? Salih. Salih. Orang mudah sikit salih. Salih lagi. Kalau yang menjawab-jawab apa? Gana-gana? Kalau yang menjawab-jawab tak apa? Itu hak tu tah demo. Haa, tah demo. Hak tak jawab tu tah demo. Hak kita beri sudah. Gitu. Lepas tu, sahabat. Dia dia. Sahabat kata, ya Rasulullah, innaha ula'i ahlu zalik, wa man yutiku zalika. Haa, sahabat tanya, piyo nak hidup kuasa, nak beri makan ke orang, nak bercakap baik semua, nak mengekali puasa, nak beri salih semua, nak semayang malam, orang nak tidur, piyo nak kuasa. Masa Nabi itu sahabat muskil dah. Piyo. Wa man yutiqu zalik. Siapa nak hidup kuasa? Ya Rasulullah. Hai, Mezik kata beri salih. Beri salih kita ni sikit ya. Nak we jadi absyu wicu. Gini, cu lagu ni Mezik, cu lagu ni. Mezik klik tadi, Assalamualaikum. Walau kata, isteri ada di dalam. Assalamualaikum. Walau lah ni. Isteri pun jawab, Waalaikumussalam. Mezik masuk pergi, kata, ah, terlupa nak koci duk mutu. Takut budak main, Mezik tu baik pergi. Mek nak koci dah. Lepas tu masuk pergi pula, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumussalam warahmatullahi. Isteri kita pergi dapur, kita duduk luar, lindung. Dia tu baik mari, pah, ha? Assalamualaikum. Ha, nak lagu tu, nak lagu tu. Ha, Bezik kata beri salih tu mudah. Tak mudah kalau mengikut sungguh. Ha. Pah ya git lagu, git lagu dia ni, git lagu git Bezik git anu, git tak petalih lembu. Mari jumpa pula. Assalamualaikum. Lepas tu dia masuk dapur, masuk dalam Bezik dia luar, jumpa pula. Assalamualaikum. Boleh tak, boleh tak back tu? Ya. Eh, dia rasa pun dia kata gila dia ada rasa pun. Gitu lah. Jadi bila weh? Ha ha ha. Kau sekat pocok ni ke lagu mana? Belum pada pocok vaksin tak? Tak pun ni. Ha, siap datang ni. Gila dah apa? Ada orang mari rumah main-main tadi. Dia baca kunuk main isya. Main isya dia baca kunuk. Kunuk apa? Kunuk subuh. Dia dah pergi kata subuh. Hawa dia pocok. Ni bahaya. Orang pocok tu bahaya. Kena pergi ambil air tawar. Nak tawar bisa. Nak tawar bisa. Kena pergi duan. Tapi dia pocok kena duan pergi rumah. Nak ambil air hak tawar bisa. Semaya isya ni baca baca kunuk. Lepas dia tanya dia. Dia kata, haa, baca kunuk apa pula dah. Dia pun sudah. Dia tak payah kata isya ni subuh. Boleh dia tuai tak dengar dah ni. Dia mari-mari dulu. Haa, siap ya dia, siap ni. Orang pocok kena pergi ambil air tawar. Untuk nak petawar bisa. Bukan air tawar, air penawar. Untuk nak petawar bisa. Air tawar sungguh muka tak ada boh. Poh, saka-saka tak ada boh. Air tawar sungguh. Tapi air penawar untuk nak petawar bisa. Setagi ni ramai. Setagi lepas kita klik sini, ramai orang mari. Janji dah lah kata lepas pukul 3. Lepas dah pukul 3, ha mari. Itu dia. Eh, nyanyi kat orang tak? Itu dia. Allah. Ha, tu Bezik. Tu beri salih Bezik nak tu. Maka Bezik nak buat tak boleh lagu tu. Tak boleh buat. Dia buat lagu tu, dia memang kata gila. Salih. Tak ada orang luar bini kita dah kata gila. Ha, itu dia leh. Bezik pergi nak akan nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bezik akan kasi dapur yang akan kasi luar. Lepas lah. Bawa nak klik. Ha? Assalamualaikum. Bezik tak ada. Bawa tak ada. Apa? Ini tak ada. Ini salam tu lah. Ha? Ini salam. Oh, melekat penuh lah umur kita. Assalamualaikum. Nak begitu. Kalau orang tak ada. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Ha, begitu.
Malaikat pun jawab. Itu dia. Sabit itulah. Jadi rugi juga kita ada isteri dia. Rugi sebab nak wisalai tak boleh. Boleh lah tak boleh wisalai. Apa wisalai ke malaikat ada-ada ni. Ya deh. Lepas tu Nabi jawab lagu mana? Nabi yang bijak. Jadi sahabat tanya, pas piyo nak, oh piyo nak gidak gok lah tu mu, ya Rasulullah, nak beri makan sokmu, nak beri salih sokmu, nak kecek molek sokmu, nak mengkali poso sokmu, beri salih sokmu, semaya sokmu, piyo nak gok. Sahabat tanya, qala, Nabi jawab, faman qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nyak tu. Siapa baca lagu tu faqad atabal kalam. Orang ni lah orang bercakap hak molek. Mulut dia tu dia bercakap baik. Mana? Subhanallah. Ni siapa beradik kita tengok ayat lagi. Peri dia tu. Bah dahlah. Kalau orang dulu kelik mari, kena denda tu. Kena denda, kita kecek kata, dia kata, tak mari dah, selih bih, pau-pau nakar bih. Peri, beradik tu peri. Tak melekat tanda-tanda, beradik kata, mari besar, tanda lembut. Ada pasal-pasal. Kena kata ni, subhanallah. Berarti kat dia ni. Tak usah kata aibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia. Pahal demo dah penuh tepi batas dah tengok aibah lah ni tu. Dia kata ni tak tadi? Tak. Pada kata lagu mana? Habis nak dia. 2 tahun. Anak dia poh kah? Tak ada arah tempat kita nak asyik kita dah. Duduk tempat lembah. Kalau duduk di anu itu pun tak ada popek. Peri saja tu orang panggil tak ada boleh ke apa tu. Hak naknya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada dia. Banyak orang peri. Ni Nabi jawab kata, orang kata subhanallah walhamdulillah saat ni, orang ni lah atabal kalam. Tu dia. Wa man at'ama ahlahu faqad at'ama at'am. Siapa yang beri makan akan ahlinya, maka sesungguhnya memberi makan ia akan makan ni. Besarnya beri makan kepada ahli kita, anak, isteri, cucu, anak, cucu, cicit duduk dengan kita, isteri, menantu duduk dengan kita, kita beri makan ke dia. Faqad at'amat ta'am. Itu dia. Siapa yang puasa Ramadan, faqad adamas siyam. Nabi kata, tak apa, tak ada pelik. Jadi bila kita puasa Ramadan, pada makna kita mengekalkan puasa Ramadan, mengekalkan puasa. Siapa dapat puasa Ramadan, maka soalnya orang itu mengekal ia akan puasa. Tak apa. Tak apa dah tu. Siapa jumpa akan saudara dia beri salam, maka absyas salam. Siapa yang semaya isya akhir dan fajar, maka soalnya orang itu semaya malam. Wannasuniyam. Manusia tu pia Yahudi, Nasara, Majusi. Dia sebut sini Majusi, Yahudi, Majusi, Nasara. Asal deh. Tapi orang yang bukan Yahudi pun tak tidur belana pia tu tak ke. Kita dah semaya tahajud pa, orang tak tidur belambak. Orang apa? Orang Islam, bukan Yahudi dah. Orang Yahudi tu cerak dah. Tu dia leh. Tu nak royak kata. Nak royak kata kan. Hak Nabi sebut saat ni tu boleh kita buat syurga. Tu syurga. Allah. Boleh? Baiklah, klik kepada orang mati anak saat ni. Klik pada orang mati anak saat ni, menyusahlah dia. Lalu itulah. tak berpindah. Dan tiadalah malaikat itu di dalamnya, dalam syurga. Tidak ada susah. Tak ada susah dah. Dia susah mari dah. Lama dah dia ada susah di atas dunia ni.
bila masuk ke dalam syurga, maka dia tak susah dah di dalam syurga. Susah gapo lagi tempat seni. Ha, nak makan, nak minum, nak gapo boleh biadik. Nak makan boleh. Nak makan tiap hari dah. Nak berasa nak minum eh, mari. Nak makan eh, mari. Sudah makan ya gi, tak ada kena wak gi. Ada kita je kena bawa mari. Sudah juga kena wak gi, dia dak. Tak itu rumah kita. Masa nak makan, hari buat ah. Gi masak-masak sudah. Pastu hari eh, kena wak gi. Ah ni dak. Bawa gi pun dak, buat mari pun dak, dia mari sendiri. Syurga nak royak pun susah, susah kan? Lebih berdoa. Siapa Nabi kata, bagi tak pernah telitah ada. Agapo nak royak guna tak pernah. Tak biasa telitah ada di akhirat. Itu dia berdiri. Allah, deh serenok, 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 serenok. Sungguh leh syurga serenok. Masya Allah. Serenok habis cekak serenok. Serenok habis cekak serenok. Dia panggil tepat serenok. Tepat suka syurga ni. Itu dia. Ada satu kali dak. Ada satu kali sahabat dak suka. Pas Nabi lalu, Nabi pun kelola lah. Kalau suka kita agak, kalau kita kelola mesti kita agak. Dahlah suka-suka itulah mana cerak belaka dah tu dia. Rupa tu lah tamnong tu. Pada mahu suka, ya, ya, ya. Jadi mari pak, haulah suka-suka pun, ha kita ni weh. Lepas pada ni kita duka banyak ni weh. Dahlah demo tak suka gitu lah, demo cerak syurga belakang dah ke gana weh. Tak kena tu, tak kena ni dah ke gana. Salah tak gitu. Allah sahabat terkelik di rumah, tak ada suka sampai kemati. Sampai kemati tak ada suka dia. Jadi terkejut hak Nabi kata. Molek juga kalau kita pandai kecek, pandai buh-buh, ubat-ubat. Ya orang suka, ya suka sungguh. Itu dia dia. Nak suka di atas dunia, jangan. Sebab dia bukan tepat. Tepat suka jadi di akhirat. Dunia bukan tepat suka, tepat duka. Tepat kita nak cari kesukaan di akhirat. Sebab dunia ni mazra'atul akhirah. Dunia ni mazra'atul akhirah. Tepat cocok tani. Bukan tepat suka. Kalau kita tak kena, duka di akhirat. Tak kena buat sini, duka di akhirat. Itu tepat takut jadi tu. Sabit tu jangan suka banyak. Kalau suka banyak, duka tu banyak. Orang tua kata dah. Sebab jangan suka banyak. Itu dia ni. Lepas tu boleh mikir lagi ni, boh boleh kumpah ni. Ya dulu ya tak ada berlaku mana boh boleh ni dah. Sungguhlah Tuhan berlaku, Allah Ta'ala berlaku lah tu. Itulah Allah Ta'ala tu lah. Ya suruh kita mikir. Dulunya boleh tanwa ya boh. Boleh tanwa akhir tu gak nak kemarah tebal-tebal. Mukara tonton dia awal-awal. Boh. Ni kumpah. Isak mina dah isak. Aiboh bang orang ni. Mari aiboh. Ni hari ni tepat 28. Boleh 2 tahun ni 5. Isak ha tepat 1 mina. Ha tengok dah. Dak boh lagi. Jadi baru nak masuk aja. Ha tu dia. Nak boleh mikir dah, boleh mikir dah dah ni. Ha tu dia. Pelak tahun ni dah. Ha pelak eh sebab Tuhan beri pelak. Allah Taala lah berlaku tu. Tuhan buat benda pelak sebab nak kita mikir. Apa tengok ujian 2 hari je. 2 hari je dia rembah 2 hari. Air tarun ni orang mati berapa orang dah. Bukul mah air berapa? 2 hari je, 3 hari je. Kalau ujian sampai 3 bulan pun nak kata. Ha siap gelas habis sejak ni. Pada malas dia dah boleh. Tadi dia. Boleh mikir dah dah. Kita orang ada akal boleh mikir dah. Tuhan rembah 2 hari je. 3 hari lah kita buat 3 hari. Air tarun ni mau tengok. Apa tak 3 bulan. Sampai hak Nabi Nuh itu 40. 40 hari ujian lebak. Ujian dia kata supaya dengan air mani orang lelaki. Mana lebak? Bawah tu baik, atas tu wah. Bawah tu baik. Bawah ni bedah. Atas turun. Ha,
upah tak banyaknya 40 hari. Ha, 40 hari penuh nitik, penuh penah masa tu. Bah Nabi Nuh alaihi salam. Ya demo dak bakik faham. Ha, ya Nabi Nuh ya duduk dengan Jibril sokmo, duduk dengan Jibril sokmo. Pas demo dak bakik faham, Nuh dak buat kapal atas per atas bukit. Ya buat kapal atas bukit tiga lapis ni. Ha, pas ni kata gila dengan demo. Moga buat kapal atas bukit. Mana air tak ada setitik. Kawai tak hudah. 300 tahun tu dia tanya pokok kayu. Ya, ada umur Nabi Nuh ribu-ribu umur dia. 300 tahun tu dia tanya pokok jati. Panik pokok jati nak tebak. 300 tahun ni besar. Kayu ni buat dia tanya. Dia tanya dulu. Dia masa tanya 300 tahun. Pahuak perahu tu apa-apa tahun tak ada satu tu. Ha, tadi ada. Buat perahu tu berapa tahun tak tahu dah. Tu dia ada. Akhirnya penuh sungguh. Penuh dunia penuh. Sebab orang gelar kata Nabi Nuh ni Nabi Adam yang kedua. Ada yang pertama ada Tok Che kita. Ada yang kedua Nuh, Adam Sani dia panggil dia. Ha, ya habis mati habis mereka puak ni, puak atas perahu dia ni dekat Pakelon ni. Itu dia dia. Tapi saya juga adik, bini dia tak berimeh. Bini Nabi Nuh tak berimeh. Anak dia sore Kun'an tak berimeh juga. Dia kata dia nak lari. Nak lari, nak lari, nak lari, nak lari. Lari pun perak lagi. Gelap perak, mati kerah bini dia. Anak dia sore, bini dia sore. Mati aibah. Mati aibah. Itu dia dia. Habis takat tu beradik deh. Ha, itulah. Ha, lepas tu ha, apa lagi? Dan tak berpindah dan tiada mereka itu susah dan gendoh padanya pada syurga. Ha, tak gelah gesah di dalam syurga, tak ada gelah gesah. Ha, kita berhenti sekat tu. Kita berhenti sekat tu. tadi ya. Kemudian minta uzur. Ha, sekat tu. Kemudian minta uzur. Kemudian minta uzur. Ha, beri ada gapo ini boleh beri. Ha, boleh boleh. Itu apa? Ya. Tanya dua mana ada Allah ada pandang. Ya ya. Jadi kami berjawab apa yang kami baku buat mati itu deh. Ha. Tapi kita dapat apa mati bahawa lewat mati itu apa yang dapat lewat mati. Lewat mati kepada si mati. Lewat mati ini lah. Ha? Ah, buat makan. Boleh, boleh semua-semua. Buat makan boleh semua-semua. Ah, mudah. Maknanya aku hadiahkan pahala jamuan ni kepada isteri aku. Ah, kepada isteri aku yang sudah meninggal. Ha? Aku menjadikan pahala jamuan aku ni hadiah kepada isteri aku yang sudah meninggal. Kita niat sore, kita jamu tak apalah. Ha, tak apa. Kita niat semua jamuan kita semua, berapa ide kita niat semua. Aku menjadikan pahala pahala semua kita jamu ni hadiah kepada isteri aku yang sudah meninggal. Ah, demo tak ada masalah kita. Lek kita lek demo tu dia mari makan ya. Oh, orang mati ya suka sungguh kalau kita buat makan, bui makan ke dia. Bui makan dari dia. Maknanya niat pahala siapa ke dia? Niat pahala siapa ke dia? Ya suka sungguh orang mati. Lebih lagi dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari-hari mati tu. Ha, dalam masa tu 7 hari tu. Buat, 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 buat hadiah. Buat, buat hadiah. Kita sebagai anak, buat pahala, hadiah ke pak. Buat pahala, hadiah ke pak. Buat pahala, hadiah ke pak. Kita sebagai anak.
hak tu hak nama satu semua. Lepas masa 7 hari, biasa buat dah hari tu kan. Ha, buat semua. Buat semua. Orang-orang hak duduk dalam kubur duduk menanti-nanti supaya kita duduk tunggu orang nak klik Mekah ke apa tu lah. Ambo tak ada siapa apa hari ni weh. Ha, tak ada siapa apa sepon ni mau buat bubur suruh kita duduk tunggu juga lagi. Pas Zuhur tadi berlima masak namanya. Tak masak lepas sah masak namanya. Dak juga masak dah tak siapa. Ambo. Sapa hati sungguh demo. Ha tu. Dia mari rupa lagu tu. Orang-orang dalam kubur lebih lagi. Ha dia. Biasa tengok dagak hak-hak demo bubuh dalam kubur orang takak sorok tu. Sungguh ke tak sungguh tu? Kalau sungguh pun boleh jadi benar tu. Ha berat jadi dia meluit dalam kubur tu. Ha demo takak dengan gun ni eh. Orang Indonesia ada. Ha tadi ya. Boleh mikir belaka tu. Bunyi gegeh dok meluit, dok meluit dalam kubur. Masya-Allah. Ha dok meluit dalam kubur. lagu tu. Ha tu nak royak katanya sungguh benda yang berlaku tu sungguh. Dia. Ha bosalah. Lah ambil tu bosal. ha dah habis dekat tu. Ha tu nak royak katanya dalam kubur tu supa tu jadi supa dengan orang dunia ni dok mitok. Ha supa demo dak buat makan. Kita dak ke? Ha jadi dia buat pak pek belok dak ke? Ha pasal lagi royak namanya. Pasal lagi royak gamaknya tak royak juga. Ambo bezi tak ni royak semua. Lepas tu bezi dak makan hari tu pia hari tu mula misal. Dia supah tu. Ha tak ada ingat-ingat harta ku dak buat taruh ribu-ribu ratus-ratus ni tak ada ingat ke aku. Yang ngepek tu. Hak disebut dalam kitab fiqh ni tiap malam dia turun di langit dunia roh dia. Tiap malam tu mari tengok. Ha. Jadi. Mari tengok. Tak ada buat siapa hati sungguh menyumpah. Dia sumpah. Ha dia siap jadi. Sumpah dia perak kita ni. Dia makan hak dia, hak dia tinggal, hak harta dia, okey. Dia buat kerja suku sembah. Dia buat kerja suku sembah. Tiba-tibanya ya kita tak boleh ingat ke dia. Ha tu dia murih tu. Ha tu dia marah tu. Tu dia. Ha lagu tu lah. lagu tu lah. Ya. Ha habis hak tu. Lepas tu pada koli dia koli dia nak minta duit nak beli daun ketang nak buat gapo daun ketang nak makan ubat golek-golek kita kena wit tu kata dia nak beli daun ketang tu buat ubat sakit perut ke ha wicerak situ ha kalau kata buat ubat nak beli ubat yang muka dah sakit kepala darah tinggi gatik di kepala pas dalam perut pun jadi berasal luga perut lagu mana dia memang kata ginilah ubat dia tak ada payah kata dalam udang ketang je lagi pas nak gimbek mana kita tak ada ha beli ke dia jual lana-lana ha lepas tu kita tokek anak koli minta duit kita tokek duit dah 100-200 apa nak buat beli daun ketang. Lepas tu tokek tu kena tanya juga beli daun ketang nak buat ke apa mak? Ha buat apa dia mau ramai-ramai. Ha hak tu tak leh tu. Tokek jangan beri, tokek boleh ada hak. Sebab koli dengan tokek Allah periksa akhirat esok tokek. Tengok ada berapa banyak koli tak mayat. Koli tak mayat, pas dah jadi kerja koli berzik. Berzik tangguh tengah-tengah tu. Berzik tengah. Sebab apa berzik tak suruh? Suruh kerja boleh. Haa, kerana berhenti dah pukul 4. Haa. Kerana pukul 8:30 baru mari. Berzik pandai kata tu. Sebab dia makan bela tu. Mak kata pukul 8. Mari 8:30 kat dengan 9. Haa, kata buat kerja lagu ni. Berzik boleh kata tu. Sebab koli kita. Orang kelik pukul 5 kerana 4:30 kelik dah. Haa, tak boleh. Kerana kepotong gaji ke. Dia boleh kata gitu. Patut
Tapi nak koli tak semaya, tak puasa. Senyap berat, naik tapi adik juga. Sebab apa? Sebab kita boleh kata. Dia. Ah, kita royak dah, dia tak buat. Itu tahliah. Ah, satu kita, ah, semaya jangan tinggal weh. Kalau tahu tak semaya, kau tak buka gaji. Bulan ni siapa tak semaya tak buka gaji. Ha, buat kemah gitu. Ah, tak kata tu. Ha, dia. Bapa orang yang kata koli tokeh ada lagu tu. Apa orang balik? Tokeh ada beg royak dia. Ada lah. Tapi orang tak tahu. Tak apa. Buat ubat. Supa ngambil duit pergi beli ubat tu. Ubat kedai, ubat samcai, ubat kapur tu. Dah gitu lah. Itulah kita. Buat beli ubat kedai. Buat ubat kedai. Buat mabuk lah. Buat mabuk. Haram. Tokeh bui. Makna tokeh kena tegah mungkar dia. Tokeh tu ambil batu biar aku atik. Tengok ni wadah. Tokeh tu ambil kemu segera, aku segera, aku atik, mu atik gitu. Kamu atik orang air kare, bih pakai tokeh. Ya, adik tu. Ni maksudnya aku bih. Batu apa, kesor lagi ya, dah. Kesor lagi lagi. Pajak ni kaya apa, dia tak berlaku. Ya, nak? Kaya-kaya. Agak agak ni benda najis. Benda najis. Dia gin nak perubat dengan benda najis ni boleh ketika tak ada hak suci. Kena we habis hak suci barulah pergi pada hak najis. Dia tak boleh buat lagi. Supaya bomo perempuan kita berdik yang sakit. Pernah pergi pubat dengan rumah perempuan. Kena selok kain ke apa. Tak boleh lah perempuan. Tak boleh nak kata. Harap. Malaikat habis bomo. Bagi yang pita lah ni. Bomo perempuan. Banyak ke perempuan lah. Comel-comel tak ada. Tu dengan comel. Dengan jangok. Dengan putih lah ya. Dengan lawak. Buat senang pergi pula. Tu habis syarat tak benar pun. Masa nak pergi pula, kenal dengan bomo tu. Itu dia. Abang kita pun bomo pergi lalu kata, masuk ke rumah. Jangan main. Itu. Yelah tu, sebab dia tak boleh tu. Malaikat tak ada. Suk terik. Dia boleh pula, suk terik. Kalau tak berubat, bah dia mati. Asal wih siapa tangga tu. Tak agak tani hak mana? Tak leboh lagi, tak leboh lagi. Tak leboh lagi malaikat ada hak, tak ada hak halal. Hak suci tak ada, baru boleh. Mana gitu. Payah juga nak wih halus si soso ni tadi ni. Nak wih peraluh, nak wih halus tu jangan gaduh. Payah gak. Patut bidan hospital ni banyak ke perempuan. Tok bidan hospital kebanyakan lah perempuan itu tadi. Jadi hari tu hari anak hak seorang lagi kena paku. Bukan anak kena paku dah, anak dia jadi jahat kepala anak kita lah. Pagi duk katil dekat dengan orang kena paku. Nak ingat apa kelah ni? Anak ni kena jahat kepala. Demo tu kena cabut paku. Bomo hak mari cabut paku tadi jangok. Tue pun jangok, tue pun putih. Bomo tu. Payah pakai beg bomo dia tu. Kalau bedik tengok buat apa seru juga beramaknya. Maka ya dekatkan gitu apa paku. Dia pergebah. Dia heret sikit, sakit bomo. Payah daya sakit sikit-sikit ya. Tengok adik tak ada tiak apa. Kali adik tu kena ke anak. Dengan adik tu jahit kepala apa jarum, lima jarum kita. Ada popoh lah dia. Ok lah sikit. Dia heret sikit. Kita sakit kata. Dia heret, nak waktu bek paku tu. Paku buruk lah dah. Bah waktu bek je linggo pula sebab waktu bek karat tu. Boh dengan air basuh, berasa pun. Sakit tapi dia hantar bomoh jangok mari dia linggo. Dia hingga sikit kita, hingga sikit kita. Lepas tu baru sakit. Jadi ada. Padahal ni kalau orang nak beranak nak gapo kan banyak perempuan ada bunyi-bunyi tu. Hukum tak boleh lah tu. Jadi ada. Pas tengok kalau kita ngaji bab gapo. Tak. Kalau kita ngaji bab kata akikah, kena sedekah pada tok bidan, nak sedekah pinyalah ni.
Bila akikah nak sedekah kita bidai kaki kambing tu ke? Pantekah mana tu bidai dek nu? Dak dah lah ni. Dak dah. Kita pakai jamu rumah dah. Jamu rumah. Lepas tu panggil orang mari makan kita nak sedekah kita bidai nak bidai tak ada. Pahala ni ya payah beranak rumah jadi masalah jadi tu nak buat surat pada payah bupah nak buat surat beranak tu. Ha lagu tu je tadi tu. Masya-Allah leh. Tu dia tadi tu. Ha itulah tadi tanya pubat dengan arak tu kalau tak sampai tangga boleh tu kau dulu. Malaikat habis tak ada. Malaikat arak. Ha wis sampai tangga tu. Ya minum pun tak apa dia sampai tangga tu. Ha famanitturra ghayra baghin wala adin. Allah Ta'ala kata fala isma alai, tak ada berdosa dahlah dia sampai tangga tu ke. Ha wi sampai tangga tu tak makan babi mati. Ha ha makan dah tak makan mati. Ha makan tak apa pula wi sampai tangga tu. Ha itulah tak ada sampai situ, tak ada nak sampai situ kita ni deh. Ha lagu tu lah tu dia. Ha cukup sini deh, habis tadi deh. Ha habis dah. Ha, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kena klik akik molek nampak ayat nampak ada sapa tu. Ha, nampak ada sapa tu nampak tu leh. Ha, kita pun tak boleh ralik namun nak klik tak boleh. Hmm, tapi tak apa lagi mari tadi tak apa lagi. Ha, klik lagi siap lah. Ha, kena cepat-cepat lah. Tu dia.